الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب الأولين والآخرين، بارئ الخلائق أجمعين. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلى هي صالة. Sebutan kaulamun jaki, para alim ulama, para masyaikh, asatid, asatidah, khusus Epon, guru kita, Kiai Haji Muhammad Ali Fikri. Sajaja asatid, alumni anu kaya alih tangnya setuju nak dinta atau Allahu baqa'ahum wa adama izzahum. Juga Sanawiyah ya, MTS MA ya, anuka An-Nuqayyah dari keluarga besar Lenteng dan segenap undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, sampean semua telah bersama-sama membaca maulid sampai mahallul qiyam dengan niat mengundang serta menyambut hadirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena diyakini setiap maulid yang kita baca, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Habib Ali Al-Habsi, pengarang maulid Simtud Durar, mengatakan salah satu dari sifat Rasulullah, إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. Kebiasaan Rasulullah, akhlak Rasulullah, bila dipanggil oleh orang-orang miskin, bila dipanggil oleh orang-orang yang membutuhkan, أجابه إجابة مؤجلة, Rasulullah menjawab dengan segera dan segera mendatangi orang-orang yang memanggil itu. Sama dengan kalian tadi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kita yang miskin, yang butuh kepada Rasulullah, teriak-teriak memanggil Rasulullah, sehingga Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Mata nangale kau Nabi, ya Kanjeng Nabi ni ka hadir. Mungkin dari semak gelu pula. Berapa mai kau cari semak gelu lah. Ini kalau dari jauh kelihatan green soft, tapi kalau kita tempelkan dekat di mata, tak kening baca, tak kening semak gedung.
Atau mungkin pada nak main lalak buta. Betul Rasulullah hantar ke buru. Ben kita itu topi, memang tak itu top TV. Kayaknya main lalak buta dah ada sekarang. Duduk ya biasa. Tak nak ngalih ke orang itu top. Bodong pun aku. Seorang wali besar yang bernama Habib Saleh bin Abdullah Al-Abtas Adamu Yahdurun Nabiyyu fi kulli maulidin indal magam fi illa maulid ad-dibai fa innahu yahduru kulla. Jawabuna beliau Habib Saleh bin Abdullah Al-Abtas Yahdurun Nabiyyu, Kanjeng Nabi selalu hadir. Fi kulli maulidin, di setiap maulidnya dibaca. Indal magam fi, apalagi di saat mahadul qiyam. Illa maulid ad-dibai, kecuali maulid diba. Kenapa maulid diba? Fa innahu yahduru kulla. Artinya Kanjeng Nabi maulid diba saya baca tak ngantos mahadul qiyam, bahkan bisa hadir secara keseluruhan. Dari ya Rabbi Salih, beliau sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Rajah tantona pangarep dan sukut setajah kaulah setajah dengan Allah malar mantar rabuna Kanjeng Nabi kifuru kak dinto setia sabab eparingi teka hajat setajah sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat sarang salam putan kaulah setajah ngaturaki dak kustek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daka saja keluarga anak, daka saja sahabat, daka saja penerus perjuangan beliau. Dan semoga kita semua ini termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Malah bukna kan kakak fi calon pewaris Kanjeng Nabi, iya kan? Halo, iya manja? Kita jawab takut tak seti. Saya kena nak iya manja. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya Rabb. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Pa'alemi setong orang ilmuna patentiih pangkat pasoko ibadah pagentengi selera namun berbini para tini robot. Apapun kelebihan yang ada pada orang biasanya tidak mati pas etah lili engki nama engki labiri pamilian ben dulu artena diperingati hari meninggalnya siapapun orangnya dari mulai pertama menmati katik dulu mertung dua lok telok 4, 5, 6 tok betok malam ni Kalimantan berdemik kemik kalah ni kan semenep kuduk kalah nanti Kalimantan kau dah biasa ke Kalimantan pun Kalimantan tengah selatan mari kepi pun barat kesak berdemik kemik mari mik kemik buru pak bolo mari pak bolo buru nyatos mari nyatos nyetahun hol ngaibu hol. Artena siapapun orangnya, kelebihan apapun yang ada pada seseorang tidak tinggal umur tetap. Tetap diperingati hari meninggalnya. Perak setem orang, sesana usah orang yang tinggal umur, pakun kita tetap memperingati hari kelahirannya. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anapa mata abada? Anapa mak pita? Anapa mak ipalai? Makmun Kanjeng Nabi diperingati hari kelahirannya. Tahu nak kena arapa mak ipalai? Karena memang Rasulullah lain. Tak pada pita berkita. Saya kasih contoh. Di dalam sebuah hadis disebutkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa idza marra bit-turab la yadhhar lahul athar. Kanjeng Nabi remon lebet kana nyekeng dengan sepecer selembu
tak ada bekas sah pasal Kanjeng Nabi. Tidak ada bekas dari kaki yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat di mana beliau melangkah. Ada dalam batu. Sebaliknya di dalam hadis disebutkan wa idza marra bil hajar dhahara lahul asar. Justru Kanjeng Nabi melewat perempuan sekali, tempat-tempat sekali. Pafe, ehel, aspal, botol-botol karang. Maka di situ akan nampak bekas kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa pada kan? Ada. Ah, pada. Antara langit ben? Ben somor. Saya dah somor-somor ke tuan. Tak, tak. Boleh contoh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaga alaihi dzubab. Kanjeng Nabi dia tak pernah eteng ke ilalak kana. Bak nah. Ajarak yang ko awen lalak. Tak ada cu. Wa dzubab la yaga illa ala alwasaf. Separ lo buat nak tahu, lalak dia tak ni, kecuali dia kena dengan si kotor. Berarti mana orang yang tinggi lalaknya mana kok? Kotor. Mungkin kotor, cobong sombong. Mungkin tinggi lalak, cobong. Sombong berarti kotor. Banyak. Menyolok Kanjeng Nabi pada orang ngodok, hati kanan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah tidak menoleh. Cukup beliau berhenti. Kenapa beliau demikian? Ar-Rasul bersabda, "Inni ara min khalfi kama ara min amami." Sengkok ria sabun Rasulullah, nangale ka budi ben ka ade pada beui. Maka nak Kanjeng Nabi tak tahu dia. Pada. Abadu. Dalam setong hadis Sayyidah Aisyah ria kana pernah nyentemi Kanjeng Nabi kawu isi rajina. Mare roa masuk ke dalam tanya aki Kanjeng Nabi pariksa. Aisyah na peti ka makno ngono ibu de. Ewis. Napa apa jopo Sayyidah Aisyah? Punten Rasulullah keng teroninga. Siapa keluar ben pancen dengan pepade ben siap tina. Ti Rasulullah bekto aku bade. Rasulullah tanya, berapa mari Aisyah pada? Tak nangal deh kepada Rasulullah. Tapi, Kak Dinto, saya pancin dengan langsung esedot bentana. Erpu bentana. Itu kepunyaan Rasulullah. Langsung. Aku pada Rasulullah esedot bentana, erpu. Nun saya bekna. Sampai telur kali yasur kacung tak masuk. Iya banyak? Dari Malang Raja Hendur. Jadi tidak akan pernah sama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita sampai kapanpun. Karena Rasulullah baca tipe lain kan. Di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, di saat Allah fati makhluk ke satu je, maka ben Allah taala dipilih dari semua makhluknya, mana makhluk mana yang terbaik. Maka terpilihlah bangsa manusia. Tetimare bangsa manusia terpilih sebagai makhluk yang terbaik. Maka manusia-manusia itu sendiri dipilih oleh Allah mana yang terbaik dari bangsa manusia itu. Maka terpilihlah bangsa manusia itu yang terbaik sebanyak 124,000. Dan itulah mereka yang disebut Al-Anbiya, para Nabi. 144,000 Nabi. Berempa afallah buan kena 144,000 Nabi. Afallah berempa? Sagami. Sagami, sila sagami, tak afal. Perak membeda afalan, perak ipah siap. Ustaz-ustaz, afal sanapa? Asmana kencingan. Halo? Afal sanapa? Untuk dosa jawab apa kamu orang itu? Coba lagi. Bentuk kaya betul di sana apa? Sabar baca lagi.
berempah syafal dari nyaman nepi ban kana. Saya janji sengko acenci ka bak nagapi ka ulah acenci ka sampia dari 104 ekor ebu nepi sampian ben ka ulah malemangken e pa afala 1000 nepi dari 124.000 e pa afala 1000 sanggup. Nah, tak ber ngana jawab ka gapi. Saibu pun ana ber. Bekna tak sanggup, sampian tak sanggup, kau dah sanggup maafal sampian. Muhabib karamat, tuntun benda karamat. Anapa pula nama bisa, apa hafal saibu, parlo ekau nini dari 124.000 nabi itu, bede saibu nabi senyamana pada. Siapa nyamana? Adam. Jadi Nabi Adam itu ada 1000. Apa kan jalan? Itulah. Makanya kita memang gunanya belajar muncul hari ya kada. Allah Subhanahu wa taala pertama menciptakan manusia seorang laki-laki ganteng, tengki orangnya. Riwayat ekota aki tengki na 30 meter kan. Pas inyamai Adam yang kata di Nabi abid tiga nomor menciptakan lagi Allah Subhanahu wa taala seorang laki-laki ganteng tinggi beri nyama Adam boleh yang kata di Nabi boleh abid tiga nomor sampai dapat dengan Nabi Adam selesai bu mangkana dapat dengan Nabi Adam selesai bu di situ yang terakhir Nabi Adam yang terakhir yang nomor 1000 mintakan cabe bini. Tepatnya Nabi Adam asaren diciptakan dari tulang rusuknya yang kiri seorang wanita bernama Hawa. Melak Nabi Adam abu modir asaren nak kerut ketemu nang ali babini ratin bade kuadi. Pasti kelu ben Nabi Adam. Bocok tunin lu. Bana ko tu agabin. Ana araba wa tau ben araba mata le kelu. Pola nanya mana Hawa, Hawa nafsu. Kakak pas mancing gepi kan. Iya. Jadi mangka nak tu akabin. Jadi Nabi Adam akabin ban Siti Hawa kalaban mas kabin salawat 10 kali. Macam-macam riwayat. Salawat ke kanjeng Nabi 10 kali. Nah disitulah mangka nak parlo kata we kabin menikah nikah ini termasuk syariat sekona karena Nabi Adam pertama kabin. Yang jelas kamu pulang dan insya Allah sampai kapanpun kamu akan tahu bahwa Nabi Adam jumlahnya ada 1000. Ibnul Arabi, Syekh Ibnul Arabi seorang wali besar, orang alim raja kada. Beliau ahaji dengan niat ahadiyaki Nabi Adam. Alasan kenapa? Bolanah manusia ni kata ada belis becek nak Nabi Adam pada hari Al-Quran tak buambu. Ya Allah, ketika ni benar Allah, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Tapi tak ada si malas becek kan Nabi Adam. Mangkana Ibnul Arabi membalas kebaikan Nabi Adam sebagai anak cucunya dengan berhaji, menghajikan Nabi Allah Adam. Tapi karena kemarin yang Ibnul Arabi haji ke Nabi Adam, lemalam iramu ibn Nabi Adam. Bukna dia haji ke Nabi Adam. Engki. Adam segema. Adam berbeda saya ibu. Jadi, Nabi Adam jumlahnya saya ibu. Jadi saya haji ke Syekh Ibnul Arabi adalah Nabi Adam kakeknya. Tiba-tiba saya pun ternyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih yang terbaik dari bangsa manusia, maka terpilihlah bangsa manusia itu dari mulai pertama sampai hari kiamat 124.000 manusia yaitu yang disebut nabi, para nabi. Tak cukup bangsa Allah Subhanahu wa taala memilih oleh yang terbaik dari 124.000, maka terpilihlah 313 rasul. 313 rasul epele oleh Allah Ta'ala yang terbaik
maka terpilihlah 25 rasul. Saya buat nak kira mengucap ngaku hafal, tapi orang pun aku tak hafal. Dari 25 rasul dipilihlah lagi oleh Allah Ta'ala yang terbaik, maka terpilihlah 5 orang rasul yang disebut dengan ulul azmi. Dari 5 rasul epele poliman Allah Ta'ala yang terbaik, maka terpilihlah 2 rasul, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 rasul dipilih lagi yang terbaik oleh Allah Ta'ala, maka terpilihlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pantaslah kalau Imam Busairi mengatakan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ترتيب فاق النبيين في خلق وفي خلق كان النبي ريا كان ngongkoleh يبتس تجدب فيه fi khalqin, baik dari segi bentuk tubuhnya, postur tubuhnya, wa fi khuluqin, apa boleh akhlak, pokoknya ya tasana satu jenap fi kanjeng Nabi gentengah otabu akhlak ke bena tahu kanak Nabi Yusuf. Menurut sejarah orang mon ngabes ke Nabi Yusuf dari gentengah, ngabes terus ke Nabi Yusuf teka telobu dan tak ngakan kelar kanak beri gentong. Berdiri wayang mendakin. Pas berumah boleh kusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, mereka semua para nabi sama sekali tidak mendekati jauh ke Rasulullah dari segi ilmu ataupun kemuliaannya, jauh ke kanjeng Nabi, para nabi jauh. Berumah tak jauh cari waktu satu aja lah nabi. Wa kulluhum min rasulillah multamisu. Semua nabi bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya juga saya kauleh dari kanjeng Nabi, para nabi saja gharfan minal bahri au rasfan minad diyam. Ya perbandingannya ilmu ban kamun jeuna Rasulullah ban sateujeuna nabi gharfan minal bahri pada nasa canteng aing tase kana. Jadi aing tasik roh, ikala sajanteng, sajanteng roh, ilmu kamu janda para nabi, aing tasik na ilmu ben kamu janda kusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au rasfan minad diami otabu sakap-kap di aing tas, aing ocon rada ber. Entar tak ocon nak gendul, aku nak malam molot ibu kau. Tapi engkau tak ngoncon, nak banyak gendul, tak kau cekak. Aurasfam minat diami otabu sacap-cap dari aing ocon. Ocon raja pas terakhir baca tetes terakhir. Nyap-cap terakhir. Arwa ilmu ben kamu jenna. Saja para nabi aing ocon si raja si sanyak banyakna. Arwa ilmu ben kamu jenna. Husti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuti cu. Dari segi akhlak kau. Aduh. Tada setong nabi dari 100 pak lekor nabi si ajabu ma min syaukatin tusibu ummati illa qad syaurtu alamah. Sebenar Rasulullah tada duri si nyocok deka umat tersengkok kacau pernah sengkok arsa kisah hakik
Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Rasulullah mengatakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Oh, di naseng kuat tetika bedean kabut nak kepi. Malam mati naseng kuat tetika bedean dek kabut nak kepi. Sahabat ngatur, ya Rasulullah ma Nabi oh di napan cilengan tetika bedean ke abtina. Sakandaan sahabat kat itu. Kain tu abtina faham. Ma Nabi pancilengan cerita. Ki tetika bedean kebaikan dek kami. Kain tu tak faham. Dabu Rasulullah kok selama odik ngacek buat nadekah kebaikan. Ngacek buat nadekah hal-hal sepenuh hikmah. Tapi dekik saat singkok mati. Amallah umat singkok istora kira Allah sepen Senin dan Kemis. Tapi ben malaikat sebelum na istora kira Allah. Ela pura kira lu ke singkok. Singkok ngabas. Wanita ngale fokus amallah umat singkok. Hamidullah. Singkok syukur ke Allah. Tapi wanita ngale tak tepat. Orang fokus engkau tu di mata istighfar nyono kisah ora dek Allah Taala kanggo umat jariah ni ta Rasulullah sallallahu untuk itu pantaslah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi min waladihi wa min nafsi. Tak sempurna iman salah situng dari bakna kapi kajaba na bakna andi rasa cinta ke sengkok tu Rasulullah lebih cenderi cinta na bakna ke orang tua na bakna lebih cenderi cinta na bakna ke anak na bakna bahkan lebih cenderi cinta na bakna ke bakna TV. Saya tanya kamu anak-anak, kamu cinta Rasulullah? Lecek. Saya kok tak cinta ya karena ngiring dalam panah. Cinta berarti sempurna orang cinta. Kau buat nak kadang cukup tidur malam. Perak nyebrang ke jendek pas alam tak boleh kakak tidur mana tak aku jeng malam. Pas muda cinta. Mereka paksa pun ustaz tu cukup buruk. Kalau kita ditanya apakah cinta kepada Rasulullah, kemudian kita menjawab cinta, bisa senika lecek, bisa sombong. Tapi mun sampean jawab punten kau lu tak cinta, maka kafir sampean. Terus bagaimana kira-kira jawaban yang mendekati benar gitu? Muncak na kau lu, mun bada orang tanya ke sampean, sampean cinta ke Rasulullah, maka sampean cukup jawab beda kat gitu. Ini kau coba cinta dong. Tua kina cinta nak kau lu sebuah dari kaman cerita tambah nak benar tak ada nggak ni? Kau ni macam tu cinta. Jadi saya kau tak cinta ngirin dalam pan makan cinta. Maka nah di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wayaufir lakum dzunubakum. Tabun Allah Taala kotak Muhammad bana ka umat tu. Mun bana ka pinga ko cinta ka sengko. Maka toro sengko. Contoh sengko. Teladani sengko. Mun bana bisa norok dalam pada sengko, yuhibbukumullah. Maka bana pegali ka cinta ibu nak. Wayaufir lakum dzunubakum berbekali sabora susah nak. Jadi kita harus mengikuti sunnah. Bukan karena aib itu. Tantona norok ilmu je dia. Ala udu mua telo gale, acoy tanang telo gale. Jadi dia dengan di Nabi. Mun oleh nang arang TV, banyak rosak ke. Mentepak nah. Tak sakit kekir, tapi tak sebut Imam Syafi'i. Tapi orang dia dengan di Nabi. Tapi hingga sekecil apapun pada anak anak gini asal gula tika tika Al-Quran ya sana ya jadi muntai bunga ada bismika Allahumma ahya wa bismika amut kadang orang itu anak mainnya terima dong muntai bunga macam apa macam itu sebut terana orang itu anak loncak lagi ke kasut tak macam padahal ini ke sunnah dari kanjeng Nabi si kempang. Ayu pun anak potra nambian
Hei, berma macam apa? Allahumma barik lan macam guna gana. Impian si bita nas. Alhamdulillah dengan tu sederet. Ya kentawan yang guna. Ya mungkin tore kita dengar. Contoh saja. Dari hal yang kecil, mon orang lambat ni kan, Imam Abi Yazid Al Bustami, kento dikenal Sultanul Arifin, rado nak orang saya kenal contoh. Beliau tak kasokan kata mon, tanda kata mon, benih haram temon. Orang tak pernah mangki kitab bermacaran Rasulullah cer temon, pas tak kasokan. Dari miring ada tak akan dengar. Sekitar pas dengan licurin, Kanjeng Nabi berema ya mana cer curin tak heratan. Eyu pun lah cuman sampian. Oh, lepas itu kau tahu pun dia menurut Imam Abi Yazid. Lambat benda setong orang alim yang lupa kuda nyaman. Alim. Setong saat papolong gandum, biasanya makin berus, ada orang yang tandi. Pasti cuung ke kota tangkun. Cuung. Boh, nah apa kiai? Mak, asal itu kau baca tak baca, dia pun saya santren. Nampak dong. Nampak pintar. Andika kaliruan kan tetangga. Pona apa kita kaya? Engkau beri la curug aburu asan dan pas amon dai kala ben sopo se kaje engko. Sepeng kan yang Nabi sekan, napa sen kok ruga aburu pas se kaje. Tetim kok kesalahan jeri ya, itu pus ben kok kala ben sedek. Pera cara ruah, itu pus. Cok saya tinggal kita nepus kesalahan tak cukup oh bengga banyak penduk saran saya tepus. Banyak penduk. Syekh Sufyan Ats-Tsauri, beliau termasuk Sayyidut Tabi'in, salah satu dari lima Sayyidut Tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri, Tsauri ini kan artinya sape, mungkin meniruk sape nak rendutkan ini kan Sufyan sape. Kenapa pun ada setong saat Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini kan ongkau ke masjid buka buruh pas racu sekatir seongkau ganda pas gini suara boh Sufyan. Mana masih kacir untuk ke masjid kada. Dia kan di Nabi nyontoi buat nasi kanan. Mencari kira buat apa kita nak buat sape. Dia kira pas Sufyan Ats-Tsauri hanya amai abu nah Sufyan sape. Mpian pun kau lah jauh sakit nak nirwana. Sape lambu pun. Untuk itu punya gendu sape nak. Punya gendu sama. Ini kau ring lambu nak penikah. Dari ngiring ada dalam pandangan Nabi. Kenapa pandangan Nabi ada man ahya sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang sengiring dalam pandang ko nan teki orang jering yang mana cinta dengan sengko siapa si cinta ke sengko maka orang jering tak boleh jauh apa yang bersengko ke sengko karena bukan kena demuduh SMA man tak kira bengan ngebujeng bu tak koi tangan le tua somot para ipaman rete tengku kali fikri jeng bu dia jod rapa warna ngireng lalam panna kanjeng nabi si kanjeng nabi benjeng bu nah tapi kan niat jeng bu obu kalau berniat ngireng lalam panna kanjeng nabi selama jeng bu badan kita selama jadi ya kita boleh kencur jenggu nonsongot ngiring Pak Sagera di Tanah Miran engkau engkau nak tak ajak-ajak jenggu karena keng nangale jenggu nak ke Ali Fikri pas emot sedang lagi lambat orang tak ada ngebujengku alasan nama macam nomor situ pada saya alasan nak obon pada hal sunnah kenapa kan jengku nama tak yobon obon ni kenapa mau obon ngebon pas itu yang tua mah ada mengodok obon nikah pertama kali ada di zaman Nabi Allah Ibrahim kau udah nikah nyampe aki kambian kanak-kanak maksud itu sunnah-sunnah si kempang saya tero mohon asolat sampai pasu nabero tak kira ngiring ngiring kanjeng Nabi kau udah pernah tak cara sini kacukan kan
Napa Kanjeng Nabi saya baca surat Al-Baqarah napa? Oh, ampun. Ketika nikah sampian tak anda ngobu kalau nak oben. Oben itu berawal dari zaman Nabi Ibrahim. Pertama, Nabi Ibrahim pada obu nak protes itu. Pas matur kan Allah Ta'ala, mahaza ya Rab, kenapa kan itu kustih? Pas Allah Ta'ala sebu, jari nor kabut Nabi Ibrahim. Cahaya kabut. Kalau nak Allah Ta'ala sebu nor, pas Nabi Ibrahim atua. Zidni ya Rab, tambahin nor hati telah kan itu kustih. Mungkin ngepuk, Nabi Ibrahim atua. Benda boleh tanda ngabu jengguk. Kalau narang-rang, Orang Sagoni. Dulu ada seorang sahabat, lupa saya namanya, ngadep ke Kanjeng Nabi. Ngadep. Pas Kanjeng Nabi ngelatih sahabat itu, janggutnya cuma 7 lembar. Pas ekpel ben angin janggut nar, Kanjeng Nabi misem. Ekpel oleh Kanjeng Nabi misem. Loh, ropana sahabat riakana Eka sangguni Kanjeng Nabi nyoro nyoko, cokor jengguna. Pulang, cokor. Apa ni boleh ke Kanjeng Nabi tajuk jengguna? Boh, ma jengguna apa nak? Cokor Kanjeng Nabi. Ya, apa ni cokor? Pancenengan gelok misem-misem ni. Boh, nari salah tafsir. Engkau semisem, benih pola na apa? Engkau nangale jengguna bena di setiap satu lembar dari jenggot sebena, engkau nangale malaikat akan tong ni jadi. Coba kalau seperti saya, berapa malaikatnya ini? Banyak kan? Cuman anak-anak ya, kalau jenggot itu jangan terlalu panjang. Ada ukuran dari Rasulullah. Cukup segenggam, lebih cukup. Cuk naruhi jemaatam beli umpik hundiyo. Nah, arwah repot, menunjukkan jenggelu cara arwah, mana sampai jenggi masjid, deki. Kan jenggot kan dengan nama malaikat, asojud, takut malaikat itu takut jut ke tehel lagi. Iya, udah memandi sungai, melenceng genduk, kekira malaikat jalanmu, gitu kan? Iya, tapi ada ukuran, beda ukurannya. Allah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menurut riwayat jenggotnya yang uban cuma 7. Itu pun rambut Rasulullah uban karena setelah memperoleh ayat fastaqim kama umirta. Istiqomah abna Muhammad, istiqomah abna Muhammad. Pada nasalai parente akidah kabutna. Kebunan Ta'ala. Jadi Rasulullah kira pikiran takut istiqomah, takut tak istiqomah sampai rambut tu kan orang putih. Cuman, oh bu jenggu, tiba pada malaikat tu gitu. Masa tak bisa kira ngobrol jenggu nak kena? Jadi alasan takut tua, kok apa? Sunnah dari sunnah Rasulullah diantaranya kita sholat duha. Nah, itu dari Rasulullah. Sholat duha, sampian sedajah mana sholat duha, jangan diniatkan nyokon recekeh. Ya ada orang yang sholat duha, ya kalian cara recekeh, tapi minta boleh nak kenyakan lagu dengan duha. Niatkan sampian asal duha sepertama ngiring lalampan na Kanjeng Nabi. Oba mulai sekarang niat meneladani Rasulullah. Nikah sepertama. Si nomor dua, sampian asal duha niataki mensyukuri nikmat-nikmat Allah seampun itarima dan sampian. Pas lecu aku amada lo bina saya syukur. Nikah. Apa boleh cak akrab kebenar Ta'ala tidak tuan. Fa'inkana ba'idan fa'qarribku. Ya Allah ma Nabi. Cura cekit itu lepas mati. Aduh jahat kerapuku yang segera. Fa'inkana fissama fa'anjil humuni langit patronaki. Endakan jahat kerapuku yang segera. Jadi salat duha ni kan niataki. Saya pertama ngiring dalam pandangan Kanjeng Nabi. Saya kedua mensyukuri. Wujud syukur lah sampian dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala saya tarima kalau pun sholat duha. Jadi mana syukur? Tambahi benar Allah. Tak harus satu buatan menirusan kenikah. Jangan didahulukan doa. Menikah. Tapi ini tadi ngiring sunnah. Apa pokok nabuk anak-anak saya bisa ngiring sunnah-sunnah anak Kanjeng Nabi?
malang kok nerangati nak kana engge ada adek babinian nah lalaki tukus kia ede demang ku carana takut tabeng kang apa kana nah mana-mana susah babini aku carana lancur keng mun babini cela ide lem yatas eluaran lancur ebe bang ku carana lancur arwah ngoleh doa anak Rasulullah rahimallahu al mutasarwilat Eka belasih ben Allah Ta'ala yang bini saya yang kucalana di lemana. Arwa. Jadi setiap bini saya kucalana langsung di lemana Eka belasih ben Allah. Sekitar jaga juga aurat. Jaga aurat. Tapi insya Allah nyaman anak-anak pun cuk. Insya Allah jaga. Ya mon melar-melar beda mesti. Engkau lambuk mentuk ya beda kadal. Guru keluar arokok beda cara jariannya memang diandik nak kita tapi terus-terusan cara jariannya apa pokoknya dari sunnah Rasulullah SAW kebiasaan Rasulullah kita laksanakan minta temu saya kerjaan saya kasih yang ringan aja assalamualaikum Waalaikumsalam itu semakin tidak sepeda motor titit mana bila nak kancak kuda titit dia wakil kuda titit nanti dah nah kamu kalau pakai salam assalamualaikum waalaikumsalam salam ini doa malam mantar paringan asarapan malam mantar ya paringan rahmat warahmatullahi wabarakatuh malam mantar paringan abarakat dan salam ini anak-anak bebas tempat dan waktu apa yang pada nak sabahul khair pada nangi TV lah Mekah kita kuih Mekah sabahul khair ini apa lah tak bisa tapi mohon salam waktunya bebas situng saya nomor dua pada hadis di putar mohon orang ngolok salam tak ada itu punya ki tompok bagi suarga malah pada hadis minta itu punya ki istana setong saat Sayyidina Umar alamku ben kanjeng Nabi pas sekecil ki lebat siapanya mana? Sayyidina Ali. Sayyidina Umar beritahu pada ngoni. Rasulullah kain tu Ali bin Abi Thalib. Mana ke Ali bin Abi Thalib? Kain tu Ali Rasulullah. Napanya mana? Tak duk meluk salam ke abdina Sayyidina. Masa? Ini. Setiap muntah temu, mesti kau dulu meluk salam ke ada. Sayyidina Ali ni kata kau menang Ali ke ada, pun tak meluk salam. Eko boi bang kanjeng Nabi Sayyidina Ali. Ali ni kok nyancur kok penduduk Ali jika tak pernah ngolok salam kau umat engkir Rasulullah anak apa apcina emon tak terguna pencenengan Rasulullah yang pencenengan anak apa pencenengan kain tu pernah terguna siapa orang yang ngolok salam ke ada bekat eka bayaki compok ni suarga jadi apcina tu aku bayaki compok na sejina Umar gitu nanti kan tak salam ke ada cicika tak teruan dia bungkul di surga punten Rasulullah baru mama ada cicak teruan dia bungkul di surga artinya juga ni emot dia guna pancenengan Rasulullah saya kemah pancenengan pernah temu laku sengkok ben Ali bakal akompor setong bungkok kecil artinya pun tak perlu ke bungkok boleh kata mau nampian ben kau lo tak kira karena bolo ngomong kanjeng Nabi yang dipangkap napa makanya paling tidak kita dekat dengan Rasulullah tak jauh gitu. Nah, salah, masa tak bisa salah. Nah ini lagi ada masjid jauh buat ada masjid ya. Halo gimana kenangan buatnya tapi masjid dia kan nah, masjid tak biasa berjamaah iya kayaknya orang seorang yang itu kaya benya furunna biar pun kiai padanya cuma zaman makin orang ini kamu senmos mon iba sorak cek ceng lanceng buru makmum aja mungkin tak keng pon cuk ni kamu dan beda aturan kacang terpaksa tak kok absen nak anak jadi peduk masjid seperti ini kita memang lebih baik sholat di masjid karena Rasulullah memberi contoh sholat tepat waktu tepat waktu tak bisa minta masjid mana lah. Pas boleh salat berjamaah.
Salat berjamaah hari akan nak baju kejaran. Allah menjanjikan lima kemuliaan. Orang yang biasa salat berjamaah, apa salamat dari kafiran. Tiba nak rentuan naik para raja cekeda. Di samping pecut apa raja ben Allah karena muntuk bana. Apa sumpang nak cekeda orang sepuh nak buat naik bungkuan nak kapi. Jira hadis. Terus nomor dua, salamat dari seksa kopur. Nomor telo, narema buku catat cendak amal kalau ben sekanan tanangnya. Nomor empat, niter isirat secepat kila. Ini keutamaan salat berjamaah. Pasti nomor lima, salamat dari yang mengenal raka atau masuk ke sana. Salat tepat waktu sulit untuk masjid. Apalagi berjamaah, pencerahan betul rekod. Makanya saya minta, tolong, menabi salat berjamaah, cocok lancang sholat. Kadang maghrib ni bangma, aduh rekod. Kadang maghrib ni bangma. Rasulullah itu memberi contoh, kalau salat maghrib, ini saya kasih contoh. Sekarang malam apa? Malam Jumat. Nah, kalau malam Jumat atau sholat jadi imam maghrib, itu doa yang dibaca, surat yang dibaca Al-Kafirun bin Al-Ikhlas malam Jumat. Malam Sabtu Al-Falah bin An-Nas. Pandok-pandok kan? Nah, ada bangga. Terus malam Ahad Al-Fil bin Li'idah fi Quraisy. Malam Mis. Malam apa? Malam Ahad. Malam Senin Ara'aita alladzi al-ma'un dengan inna ataina. Selasa pada malam Jumat Al-Kafirun bin Al-Ikhlas. Rabu pada malam Sabtu Al-Falak bin An-Nas. Kamis pada malam Kamis pada malam Senin Al-Ma'un bin Al-Kawthar. Tak pandai kan? Rasulullah memang tak panjang kalau bawa. Mungkin mencobu kadang lancar. Satu saat Rasulullah pada lancar ni bersorat, itu pun kalau baru menerima wahyu. Pada surat Yusuf nikah turun sekaligus sasorak ke satoron itu Yusuf bani kemi sakoni langsung satu surat lah arwah langsung ikhiba berganding Nabi efek tak buka solat tapi makmum langsung apa Sayyidina Ali apa yang ngomong ke Sayyidina Fatimah Fatimah kiburu Rasulullah efek tak surat anyar surat Yusuf langsung Fatimah berapa munyin Ali efek tak pun Sayyidina Ali ke Sayyidina Fatimah Sayyidina Ali langsung apa Sayyidina Fatimah saya merang lagi langsung apa. Tapi kalau yang sebenarnya dok mandok, cak zaman mangken ni ke zaman tabligh, beri contoh menggolo. Maka nampian menggolo seorang yang kencing nabi. Contoh tabligh, berma tidak tabligh. Rasulullah itu kalau makan, karena di rumahnya sakoni. Tapi mau kau cungan banyak, ya terus mati rakyat dan rumah. Itu Rasulullah. Tapi yang kita kalau di rumah banyak, kalau banyak pun, kita ambil boleh kadang. Tidak kau jangan terus sama banyak. Tapi beda kia saya sportif, beda mas sportif. Combok na banyak, kau jangan banyaknya beda. Pokok namun si kita, engkau gelap mator kaki ayah. Kita dengan Rasulullah ini beda tipis senana. Rasulullah ini sedikit makannya, yang kita sedikit makan. Rasulullah sedikit tidur, yang kita sedikit tidur. Dan beda tipis. Tetapi cerita nak tabligh. Boleh contoh cerita tabligh. Lambat Rasulullah aku beri masjid. Wajah masjid. Pas contoh nak naik gini. Esa buat ngetik nak masjid. Yang sekarang tidak terbalik. Bungkus adon-adon. Wajah bengkona. Pas masjid naik gini. Berada dalam bengkona. Masih nyamai musan lah. Tabligh. Boleh. Kalau solat Rasulullah itu jadi imam solatnya pendek-pendek, tak lancar. Tapi mana solat katibi, lancar. Yang kita terbalik, lancar imam yang sekarang ini, ni lo solat lancar tu dengan imam itu, orang baca hafal Quran, tak mikir kadang beda makmum saya tua tak kelar mencium bitabit. Kadang ada orang yang sandi bisnis, mana tinaknya salat berjamaah, ada, kadang-kadang kayak gitu. Kamu perlu difikirkan juga, nanti kamu akan jadi penerus-penerus beliau ini. Nanti kamu harus terakikan dulu, coklat cuolor, mana yang orang beker.
Teti mendang be kanjeng Nabi ngimami pande manasal katibi lanceng. Yang sekarang terbalik, bila ngimami lanceng kerto sebeda tidak sampai jeng katibi kada imperak ni murah gunhu madole. Duhur gunhu, asar gunhu. Mana pun jeng katibi ada. Maghrib gunhu, isya gunhu boleh. Sepuh. Itu pun ben malaikat tu, paling gunhu boleh jadi. Itu mah pun malaikat tu. Saya lagun hu pas pamajana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Itu tak boleh. Mana pun di TV. Jangan, jangan seperti itu. Kita mencontoh saja. Karena juga kita biasanya tepat waktu sholat. Tepat waktu. Esok mendem nikah, beda orangnya mana Pak Emat. Almarhum pun orangnya. Tiga rombongan. Pak Emat ini kata Kang Aden dan Musallah. Ini masjid, Musallah. Musallah Ba'antar. Tapi Pak Emat ini kan, mau beda orang tatang ke ini, kata anda asal berjamaah ini, Musallah ini. Mau marongok. Setelah saat Pak Emat ini kan, ada duhur ngantos jamaah pon rampok salat akomat Pak Mat ini gak makmum merah tukang adan dunapa mereka ini mungkin dari payah besoknya ngitje ngilangker marina sholat tapi mari jamaahnya reng-mireng ngitje Mat itu mau mancan nangalitje itu mau pukul tenno langsung Pak Mat mau diampli boleh. Dan pun Allahu Akbar, mohon itu muram ini doa, acerai. Pamat, ma'adzan boleh pamat. Boh asar, asar napa? Kampian suruh mereka pejeng tuhur. Ya, bespun Pak Mat jem, sekila jerum pada telok temu toron kampak. Oh berarti rasa tengah tu orang cabono. Tapi Pak Mat kita pintar. Intari pun Pak Mat orang-orang kat sak siram ni senyap lagi. Ya, biar ni kah. Deteng gantoh, anyoronyo wiraknya lagi ya kau lho. Kau lho sebenarnya adzan tepak ke betul, nampian tanda ke gantoh. Biar ni kah. Jadi saya tepak ke betul, nak ada sentara. Tidak salah. Makanya masjid ni kaya mabai, tidak pun ada orang. Adzan palopo, dia kiram ni sudah tengah. Jadi kan itu. Salat berjamaah gitu. Ngiring niat ngiring dalam penakan jinnah. Ayuhal muslimun dan muslimat rahimakumullah juga anak-anak ya. Saya berharap kepada kamu nekian ngecer ngawliya ilmu senafi ya. Tapi pokoknya apa tepat ke kuruna benak-anak. Muntah tepat ke kuruna. Beli perak kake alih fikir madara. Pokok kuruna benak. Ketua akhlak tempat-tempat mentak tepat ke ngarep buat Nabi Sanafi. Mulai zaman Rasulullah, Rasulullah yang akhlak sudah dihati-hati Rasulullah. Abid Darda yang kena setong sahabat Rasulullah alo mampah nginding nyalep ke Sayyidina Abu Bakar. Itu tegur mana Rasulullah. Ya Abid Darda. Ya Abid Darda. Bak nak abang rasa. Bak nak setiap yang acelan. Ya dan nak orang yang lebih fokus dari bak nak tunya kertas ke akhirat. Apa dia Abid Darda? Kita harus hati-hati. Kalau nak apa zaman saya jadi semarang ni sekarang. Acung kalau nak kencana menggali fikri minyak hulusur. Acung tempat gaya-gaya setan di arah lah. Mas ben sepeda motor lah mungkin turun nak buat negeri jinak beda. Saya ben sepeda motor lah. Mas buat nak buat mobil lah bareng bini lah. Nangali, nangali. Jadi bekas ustaz sesengkok. Ini mah beda ustaz ni kan bekas. Ia tak mempat pun jari-jari mana tak kira nafi iman. Maka nak akhlaknya apa yang dicontohkan Rasulullah itu sepaling patut untuk diikuti dengan kita. Aqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rasulullah fai pernah dampu ben malaikat Jibril. Pas setong saat malaikat Jibril mancung. Anak Jibril tiga mak mancung.
pada Ali bin Abi Thalib kata Rasulullah, nanti mak sampai mancing tak sak pernah malai kau dah Rasulullah, kau dah setengah saat tak bisa jawab pertanyaan kata Ali bin Abi Thalib saya malai kau tertibulah nama pernah malai tentu, sampai penghormatan nama malaikat Jibril apa boleh lu nani ngilina awan tahun pokoknya jari resep tu. Jangan berharap buat nanti orang saya manfaat ilmu nasib barakah menghibat nariah akhlak tu kekur tadi. Sebab apa kena tubuh Rasulullah aba'uka salasa. Orang tua nak buat nari buat teloan. Nomor satu, ya orang tua nak saya lahir lagi dan bapak nak jelas. Nomor dua, matuana kebi ini naik kabin apa terbini naik kabin pas saya nomor telo guru itu orang tua. Malah saya guru buat terusan lah Rasulullah. Wahua afdal bahkan guru lebih afdal. Kenapa guru lebih afdal? Karena mon orang tua kempangnya mau, kempangnya borang. Kita di salah orang tua, kempang orang tuanya borang kada. Tapi mon ke guru kita pas ilmu langsung tak nafi. Mon tak mau lepas ngaporan guru nak ugi. Berarti patok pak ya, ajar bang gunungku untuk ngarep dengan Allah Taala, alam mencer ngambil ilmu sinafi. Bak nak kepi mencer tetia penerus aku setiap kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencer tidak jad. Itu wakil dari murid saya mengecewakan guruna, mengecewakan rengsepona bakna. Apa boleh sampai mengecewakan Allah benda sunda, na'udzubillahi min dzalik. Mbak nikah saos, jamat saya terakhir kalau udah main motor, tukar, sampai apa banyak, maos, salawat dek kakusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat sampai di mana banyaknya kita membaca salawat berarti sampai di situ kedekatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam mater napa saya pada Pak Kaulah bermanfaat bermalam mater. Ibu dan mulut nikah mater tak ada kecuali kita disempatkan benar-benar Ta'ala bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena telepon Syekh Omar Al Khatib Nik Iyaman Hadramut Tarim nikah satu jangan di target. Tidak masuk bulan Rabi Allah ini kan di target. Kenapa target tu? Target tu Tutu amin pekan di Nabi teka asa kalian. Mantar sampai menggoda tapi itu ngasih amin pensat lah amin ya Rabbal Alamin. Cukup kendam topa motor di goda. Nyon semua secara jana-jana. Hadza ma'akulu lakum wa lakum ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.